Pembayaran non-tunai menggunakan Kris saat ini mulai diminati warga Pangkal Pinang. Banyak toko dan swalayan yang mulai memanfaatkan Kris sebagai metode pembayarannya. Jack, salah satu pengguna Kris di Pangkal Pinang, mengatakan transaksi dengan menggunakan Kris lebih mudah dilakukan. Ia pun tidak perlu membawa uang tunai jika ingin berbelanja. Pertama ya kita bertransaksinya lebih mudah, terus kita nggak perlu repot-repot bawa uang tunai kayak gitu ya, jadi tinggal di scan aja semuanya udah tuntas. Keuntungan lainnya ya pertama lebih mudah aja untuk bertransaksi, kemudian setiap kita banyak bertransaksi itu banyak bonusnya ya, apalagi di Pekan Kris ya nasional ini ya di tahun 2024. Belanja dengan nilai 200.000 itu kita bisa mendapatkan undian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk pakai Kris. Untuk meningkatkan dan menyebarluaskan penggunaan Kris, Bank Indonesia Provinsi Babel menggelar Pekan Kris Nasional atau PQN tahun 2024. Acara yang digelar di Bangka Belitung dari tanggal 8 hingga 18 Agustus 2024 tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti Festival Belanja Kris yang akan dilaksanakan pada 8 hingga 15 Agustus 2024. Setiap transaksi menggunakan Kris, pengunjung berkesempatan untuk memenangkan hadiah menarik termasuk satu unit tablet PC. Selain itu, akan ada pemecahan rekor muri sajian lempah kuning terbanyak yang akan digelar pada Minggu 18 Agustus 2024 di halaman kantor BI Bangka Belitung. Tak hanya itu, digelar pula PQN 5K Fun Run terbuka untuk 1.000 pendaftar pertama. Setiap peserta akan mendapatkan jersey dan medali secara gratis dengan melakukan pendaftaran menggunakan Kris sebesar Rp1. Kita harus maju, bahkan kalau bisa terdepan ya, terdepan. Oleh karenanya, kegerakan ini menjadi kegerakan kita semua. Jadi semua kalangan, anak-anak, orang dewasa, siapapun dia yang ada di Bangka Belitung harus ada dalam gerakan yang sama untuk akselerasi digitalisasi di tempat kita. Nah, kami berharap kegiatan PKN ini, Pekan Kris Nasional ini, mengirimkan pesan optimis di sebelahnya. Jadi di tengah situasi dinamika yang sedang terjadi di Bangka Belitung, event Pekan Kris Nasional mengirimkan pesan optimis, pesan yang penuh harapan. Dengan tagline pakai Kris biar tak ketinggal, diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih ke metode pembayaran digital ini yang tidak hanya cepat dan mudah tetapi juga aman untuk maju bersama mewujudkan digitalisasi kepada seluruh elemen masyarakat Bangka Belitung. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.